dengan kerak kontrol eh untuk pasukan Vitara Beta. Ui, banyak ikut kontrol dengan Iron dia. I'm offended. Tak nak buang masa lagi, Mas. Ayuh kita berbicara tentang dunia hero ini. Siapakah mempunyai sinergi yang paling terbaik anda boleh katakan sekarang, Mas? Kalau kita nak cakap pasal CGC, Vitara Beta menang. Tapi damage mereka macam nak bergantung kepada Nana seorang saja, saya rasa macam tak cukup. Sebab nak di-compare dengan Lilia, damage Lilia lebih besar lagi berbanding dengan Nana. Tapi kalau kita nak cakap pasal AV Origins, mereka kuat apabila mereka melakukan ganking. Mereka kuat apabila mereka melakukan turret diving. Sebabkan dengan energy keep boleh terbang. Pantasan rotation juga berpihak kepada Vitara Beta sepatutnya. Tetapi benda tu hanyalah sebagai satu rumusan ataupun analisis awal di fasa early game. Pelaksanaannya yang menjadi kepentingan kepada kedua-dua pasukan untuk mereka. Ya, terima kasih. Sebab kalau kita melihat dari segi sinergi dan kalau kita tolak tepi dari segi execution, hanya pasukan MB Origin dan juga pasukan Vitara Beta sebenarnya mempunyai satu drafting yang agak balance, walaupun sisi yang besar daripada pasukan Vitara Beta. Tiada pun sebarang penggunaan Purify yang digunakan oleh pasukan daripada MB Origin. Kalau guna pun mungkin nak elakkan daripada I'm Offended, tetapi dengan ada di Gunning Wing daripada Zekif mungkin akan digunakan sebaik mungkin penggunaan skill tersebut yang baru saja digunakan. Kimin terus saja menggunakan Zekif, tapi lihatlah sekarang dengan Magic Shockwave dengan pasukan Lidah Zoom menyebabkan pemain-pemain daripada pasukan Vitara Beta, kalau mereka nak ke hadapan pun mereka tak begitu berani. Manakah masa lagi peringkat awal, mereka kena menyiapkan item-item penting. Lagi kita berharap dengan Danzo tersebut. Ya, sebab Danzo dia memang damage yang sangat tinggi. Jadi kalau dibandingkan bersama dengan Danzo, memang jauh reasonnya. Sebab dengan adanya boomerang yang dilepaskan itu, tak boleh nak lawan dengan Magic Shockwave daripada Lilia ini. Akan tetapi, tengok bagaimana zoning yang telah dilakukan. Hanya seorang saja diperlukan di bagian belakang. Kimin berjaya mendapatkan turtle yang pertama untuk MP Origins. Ya, sekarang ini di minit yang tiga yang pertama. Masih lagi pergerakan agresif tunjukkan oleh pasukan daripada Malaysia. Menghalang pemain-pemain daripada pasukan Beta untuk bermain dengan lebih agresif. Tapi lihatlah di bagian bawah. Suka level lebih awal, level 5. Arashi sebutan tadi pada setiap yang sisi tidak mengenai mana-mana sasaran. Dan sekarang ni Zekif untuk membuka map dan masih sama memaksa pemain daripada pasukan Beta tidak boleh memberikan pertahanan terhadap gold plating di bahagian tengah ini. Dan gold plating di bahagian tengah dibiarkan begitu saja, tetapi di bahagian top lane ini kita perlu fokuskan. Sebab di bahagian top lane yang menjadi kunci kemenangan kepada MV Origins sebentar tadi. Adakah Vigatron Beta dah belajar dari kesalahan tersebut dan cuba menekan Zed? Sebab Zed menjadi punca kepada segala-galanya. Apabila dia tidak dapat untuk dikorbankan, apabila dia tidak dapat dihentikan, Vigatron Beta menghadapi masalah yang besar untuk mereka menang. Terutamanya apabila asalkan berjaya untuk lakukan. Walaupun mereka mempunyai sisi yang besar pada waktu ini, mencari mangsa yang mana boleh untuk dipetik oleh pasukan Vigatron Beta. Dan funnelingnya dibuat kepada Ziv yang telah menjadikan minion di bahagian tengah tersebut dimakan oleh beliau sendiri. Paksaan dia buat, Zekif telah pun terkena Sekelit Eagle sebentar tadi. Dan sekarang ni ketinggalan pin saja di bahagian atas untuk dijadikan sebagai santapan. Halangan dia buat letusan Magic Shockwave menghalang pasukan Vigatron Beta daripada momen Z untuk merata target plating yang ada. Tanpa memori hampir untuk korbankan dan QT, tetapi masih lagi belum dapatkan first blood untuk MV Origins. Ya, little counter yang lepaskan oleh Kimi sudah tadi hampir-hampir berjaya meragut seorang pemain daripada pasukan Vigatron Beta dan menggunakan yang terkel yang guna di bahagian atas dan serangan dan kali arus lepas oleh pasukan MV Origins untuk berjaya merata dan mungkin akan mengambilkan sikit sebanyak ke kesempatan kepada Amir Lampuan di masa kita minta dia mendapatkan serangan tersebut. Tapi Narashi bijak dengan pengguna Final Slash berjaya untuk melarikan diri, dan dengan adanya Gading Win, Siska juga berjaya untuk meloloskan diri daripada situasi yang agak berbahaya. Kalau masukkan daripada MBR Rujis lah, itulah pembukaan total yang kedua ini yang mampukan mereka untuk securekan total ini buat kali yang kedua dan berjaya. Oh! Ini berjaya mendapatkan total tersebut. Mereka cuba korbankan Phil, tetapi Phil lihat adik jaga oleh tiga pemain. Dan juga pada waktu ini MV Origins berjaya untuk kekalkan dua turtle. Ini adalah satu berita baik untuk pasukan negara kita mendapatkan kemenangan di dalam perlawanan seterusnya. Skip hampir saja untuk dikorbankan. Nasib baik Narashi tak boleh untuk menggunakan Vengeance untuk pergi terkam
di pasukan Endurance sebentar tadi. Dan letusan tengok Ziv habis dihalau keluar daripada kawasan tersebut. Danzo, hero yang sangat stesa digunakan. Tarikan dibuat, Danzo menggunakan magic shoes. Dan juga untuk melarikan diri, itulah satu perkara yang sangat bahaya untuk beliau gunakan. Black shoes tersebut tak berjaya untuk selamatkan diri Danzo. Dan dikorbankan dengan adanya blazing duet dikeluarkan oleh Ziv sebentar tadi. Ya, kasut tersebut tepat pergi kepada serumbulan pemain-pemain daripada pasukan Beta, Brigatum Beta. Empat pemain jaga kawasan tersebut dibuatkan Danzo dan tak nak terpaksa mengorbankan nyawa. Siska hanya mampu untuk melihat dan pasukan daripada Brigatum Beta nampak dia masih lagi belum berfokus asa untuk meletakkan tekanan di bahagian atas. Tetapi pasukan daripada MV Origins nampaknya seperti ini mengendahkan apa yang dilakukan oleh pasukan daripada Brigatum Beta. Jadi ke sekarang ni lagi selesa dengan berjaya mendapatkan 2 Echo Turtle di dalam 6 minit yang pertama. Pertahanan akan dilakukan oleh pasukan NB Origin sekarang ini. Mainkan pasukan Brigatum Beta yang telah memulakan gerakan agresif hasil daripada serangan yang dilakukan oleh mereka. Mereka juga dihadapan dari segi kutipan kill 1 berbalas kosong. Ya, 1 berbalas kosong untuk Brigatum Beta, tapi mereka telah kehilangan banyak benda, terutamanya apabila mereka lihatkan daripada segi kawalan kawasan river itu. Perkara itu yang sangat penting, berjaya untuk diambil, berjaya untuk dikuasai oleh pasukan MV Origins. Tapi kekuasaan tersebut harus untuk dikekalkan dan usaha harus dibuat. Di mana total yang terakhir akan keluar di bahagian top 10. Sekiranya MV Origins berjaya untuk dapatkannya, mereka boleh untuk translate daftar tersebut kepada team fight yang boleh untuk didapatkan kemenangan. Kimin terlebih dahulu, Cyclone Shift segera pakai. Dan tiada lagi sebarang Molina dicampak pada waktu ini. Meninggalkan Turtle itu. Dan Turtle agak sedikit sulit untuk Kimin pergi masuk. Baik sekali. Little Counter bersama dengan satu retribution yang sempurna. Berjaya untuk Kimin mendapatkan Turtle Mania. Pada waktu ini juga, Kimin berjaya juga untuk dapatkan kill diberikan kepada Danzo. 2 berbalas dengan 1 sekarang dalam keadaan yang cukup pantas. Ya, kemenangan besar dimiliki oleh pasukan daripada Malaysia. Bukan saja berjaya mendapatkan turtle, mereka berjaya dapatkan 2 pemain daripada pasukan Brigatum Beta dan cukup berjaya pecahkan tarik di bahagian tengah. Tarik pertama di dalam game ini yang berjaya dipecahkan. Terus saja diberikan fokus di bahagian tengah. Ini permulaan yang sangat-sangat diperlukan oleh pasukan daripada MB Origin. Dan satu lagi tarik berjaya di sini. Zed berikan farming dengan bebas dan menyebabkan pasukan Brigatum Beta dapat tiga betul-betul Siska. Dan sekarang ini dengan tumbukan daripada Siska begitu berbisa dan dia tahu tak ada lagi pasif untuk dan QT melarikan diri. Terus dia tu sambat untuk mid laner bagi Brigatum Beta dikorbankan. Dengan kemenangan, dengan lead yang telah dapat oleh Origin, sekarang anda telah dianugerahkan dengan 1 regime code untuk email kepada anda daripada Pohai. Ya, pasukan daripada Brigatum Beta sekarang bukan sahaja mereka terpaksa melakukan pertahanan untuk menjaga turret. Mereka juga terpaksa melakukan pertahanan untuk menjaga resources-resources yang akan diberikan kepada Watchy Paul. Masih lagi dengan satu kill. Harus diingat, Martis adalah hero Snowball. Kalau tak berdiri dapatkan Snowball, dia agak sukar untuk bersinar. Ketika pasukan Zekif adalah sebagai satu booking dan satu provocation yang akan dilakukan kepada pasukan Brigatum Beta untuk melakukan pertahanan. Dari Washipol, Siska berjaya mendapatkan tersebut, memberikan satu kelebihan yang sangat tinggi kepada pasukan Malaysia. Paksaannya telah dibuat. Sekarang ini disiplin yang tinggi berpihak kepada MV Origins. Bukan sahaja degil, tetapi degil daripada Brigatum Beta telah pun dihukum dengan sebatan yang cukup merendas dilakukan. MV Origins sekarang ini mengejar seorang pemain yang sangat penting. Jeep yang berada di bahagian top 10 telah pun disedari. Circle Eagle terus digunakan pakai. Dan pada waktu ini telah pun menyedari dia mahu untuk gunakan material image kepada kawasan tersebut. Dan Jeep mendapatkan kill yang sangat lumayan. Dan juga dengan hasilnya, tumbukan yang dibuat oleh Siska akan melambatkan lagi pergerakan Brigatum Beta untuk mereka pulang semula. Dengan kesemuanya, pasukan MB Origins memaksa untuk mendapatkan yang terpenting, iaitu Ziv yang percaya untuk dikorbankan. Bayangkan kalau tadi Narashi tak ada, dia punya flicker pastinya akan ditumbuk. Dan ketumbukan maut daripada Siska yang sudah mendapatkan 2 kill masih lagi belum berjaya dijatuhkan. Dan dalam kesempatan tersebut, kita dapat saksikan bagaimana Zed berjaya untuk mendapatkan lot pertama ke
kepada pasukan AV Origin. Kesemua ritual objektif dimenangi oleh pasukan AV Origin. Apa yang perlu dilakukan oleh pasukan Begitu Beta? Sekarang ni game yang pertama memang mereka pegang. Masuk game yang kedua, game yang ketiga, mereka terpaksa mencari bertahan. Dan sekarang ni kita bertahan, mereka terpaksa bertahankan tara di bagian atas. Memandangkan lot ni lagi panjang perjalanan dia. Pintu yang kita tarik di bagian bawah. Yes, dan pada waktu ini juga Circle Eagle Drive pun dikena pakai. Dan telah pun memberikan satu ruang yang besar untuk MV Origins mendapatkan tarik di bahagian tengah. Ninggalkan sahaja pasukan Megatron Beta untuk pertahankan pintu masuk mereka sahaja. Letusan Magic Sentry telah pun dibuat. Tetapi apabila kita nampak pasukan Megatron Beta akan sulit untuk pertahankan apa yang ada. Kalau MV Origins dapatkan satu lot lagi, berbaki 85 saat lagi untuk hidupkan MV Origins, tak mustahil untuk menang pada waktu ini. Anda, pasukan Begitu Beta memaksa pasukan daripada MV Origins melakukan kesilapan, sepertinya memaksa dari segi team fight. Dan kalau paksaan-paksaan tersebut dilakukan oleh pasukan MV Origins, pasukan daripada Begitu Beta boleh menghukum dengan berikan satu hukuman setimpal, sepertinya dapatkan wipe out. Dan pasukan MV Origins sukar untuk lakukan pertahanan. Tapi adakah itu yang nak dilakukan oleh pasukan MV Origins? Pastinya tidak, sebab mereka nak dapatkan kemenangan di game ketiga dan sekaligus untuk melaikkan diri ke peringkat seterusnya dan menghantar pasukan Begitu Beta tidak boleh meneruskan perjalanan mereka di dalam kohan Sea Championship. Yes, perjalanan mereka akan dihentikan secara serta-merta. Tapi kali ini Siska telah pun melaksanakan satu tindakan yang cukup agresif. Telah pun dihentak dan pada waktu ini cuba untuk menekan knockout strike. Empat orang berkeliaran lari daripada genggaman dari Regina cuba untuk memaksa tempat sekeligal dikena pakai. Dan juga pada waktu ini damage dikeluarkan namun tak mencukupi. Membuatkan Begator Beta berjaya untuk mengundurkan diri daripada pertempuran tersebut. Bukan apa, hanya untuk memaksa daripada Begator Beta bertindak melulu, bertindak nakal untuk cuba memotong lane, cuba untuk berikan asakan kepada pasukan Begator Beta. Tapi, dia tunggu masa je. Ai, kata pula dengan adanya BMI diletakkan dalam semak tersebut. Memang semak lah. Awak hari seperti ada isu dengan perkataan sombong. Tapi Ipin juga berada di kawasan yang berdekatan menyebabkan pemain daripada MV Origins juga kena berhati-hati terlalu daripada Siska. Tapi ini sudah mencukupi untuk pasukan MV Origins, di mana mereka tahu Claude dan juga Ruby tak ada di kawasan lot. Jadi Kimin tanpa sebarang masalah boleh dapatkan lot ini. Tunggulah kat bagian semak pasukan Begitu Beta. Jadi dia pun dah gunakan recall, tak ada masalah. Hantar Siska saja di bagian offlane untuk dia bersihkan, untuk dia bantu. Mungkin akan menjadi satu tanggungjawab yang besar terutamanya kepada Siska melakukan flanking apabila dia ingin mengejar target yang penting seperti Ziv dan juga Dantuti. Bayangkan kalau dah tak ada damage dealer bagi Begitron Beta. Ini adalah kemenangan yang bersih boleh diambil dalam game yang ketiga ini. Terutamanya MV Origins yang boleh untuk layakkan diri kepada pusingan seterusnya sebagai wakil Malaysia. Jadi perubahan mungkin bermula di sini. Tengok bagaimana tier 2 kita bermain. Cukup berdisiplin tinggi. Pada waktu ini juga dengan 3 lane push yang dilakukan. Danzo cuba membantu membersihkan minion di bagian tengah terlebih dahulu. Kimin mencari ruang. Siska knockout strike dibuat mencari drift. Tetapi lot di bagian bawah, ketukan yang telah dibuat untuk dia menjatuhkan tarik yang pertama. Holy defense dah tak ada lagi. Pada waktu ini juga Kimin telah masuk untuk berikan asakan menggunakan Cyclone Sweep. Pencurian Balmain membuahkan hasil yang sangat lumayan untuk menjatuhkan tarik di bagian tengah. Ya, lihatlah bagaimana mereka pergi mendapatkan 3 engineer tarik Cyclone Sweep. Lepas kali Kimin, Siska pun mendapatkan tarik yang terakhir dengan adanya minion yang masih lagi berada di kawasan lot, berada di kawasan kristal Begitu Beta. Susah nak pecahkan kristal ni, Mas. Susah. Payah. Sebab kristal payah. Tak boleh pecah dua kali. Jadi kalau Jadi Origins perlu untuk memanfaatkan dia ada. Tapi Cycling Eagle digunakan juga. Dan ditarik pula dengan Jaijin Win. Tetapi paksaan mungkin dilakukan. Siska di bagian belakang cuba untuk memastikan tak ada lagi tindakan Begitu Beta. Tapi sekarang ini Cycling Eagle, bukan Cycling Eagle tapi belajar dua dilakukan. Damage yang besar